sopo ingsun kum ing sira kabeh. Meniki kae pangeran saya nang manuk saya. Pak. Saya napa mboten saya? Saya, Pak. Wong giling Pak Camat wae enak kok. Ngira napa mboten? Giling Pak Camat iki lho, cuk ana beras diteri. Diteri beras. Iki napa mboten? Ana dhuwit diteri. Napa malih dieling kane Allah. Cuman kula kali sampean kadang-kadang luwih disikno peparingane menungso ketimbang peparingane pun Allah. Terus ya Allah, ini napa nang aku tak eling nang kene. Wasyukurulillah bersyukurlah sira kabeh nikmat ingsun. Wala takfurun. Ojo ingkar sira kabeh maring ingsun. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekali lagi ingat kepada Allah, yang paling penting adalah sholat. Ayo bareng. Sholat. Napa? Sholat. Monggo maca selawat riyin. Cek mboten ngantuk. Sholatullah. Bisa ngundi kocak, mata nanti iya ibu.
kan kira-kira ke dukun pola sugi wah tak ngoten tak pak sembahyang tapi tak sik ngoten wonten apa mboten abonjung tapi cer pak napa kem petinju gegem terus abonjung cer Ibarang, ayam, ibarang. Oh, mana surau kau itu? Oh, kita tak kena siapa kau itu? Secerai kau kau itu, ibarang. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Kalau orang Islam itu loman pak, tidak ada orang melarat susah. Pak. Ada kaya, ada miskin, itu memang sunnatullah. Tetapi orang miskin itu gak bakal susah kalau yang kaya ingat kepada yang miskin. Kenapa banyak orang melarat susah? Karena yang kaya sudah jadi petinju semua. Bu. Bu. Terusin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-jahilus sahi. Wong bodoh tapi loman. Bodoh tapi loman. Anu sing ngantuk bodoh tapi lomor. Bodoh tapi loman. Ya Allah nek ono sumbangan Isra Mikraj piro biaya kabeh nak? 30 juta pak, wis aku sing nanggung 20 juta rong sak 10-10 itu yang ada di sini kok tahu apa ini? Nanti wong pak rencana bayi itu udah tengi al-jahilus sahi wong bodoh tapi loman ahabu ilallah luwe disenengi kali Allah minal abidil bakil ketimbang wong ahli ibadah tapi pelit ahli ibadah pak muni suruh nekutas pijak dalam jolong buka tidak melekat betul mati penting hati sekolah bu 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 secerai bapak nak bu ayo jawab bapak disik sing jawab sing pelit bapak nopo ibu kalau tanglet kali ibu sing pelit bapak nopo ibu jadi tak diterima hari kalau jawab nge sing pelit ibu bapak dikongkol ibu sing lanang kate nyumbang nyumbang berapa kak tuan nyumbang sejuta le aleman kak tuan tindak kak tuan si aleman anang kaki si benyak la ilaha illallah ya mongkro siapa kulo si penting kok nak ngajiri agama ke kakina urusan kakanan di pengiran kapi nek om saiki bingung bik mangane ah bu cari nih sing wedok dina kak tuan nyumbang di kak tuan dina makin sidi sebenteng ikhlas kak tuan mohon bener yang ngapain tekan dengan nikah berarti yang cerai nih kak pahit tanya aki bik kak tuan belum pelik sih engkau nyumbang sih le nyumbang lu bono ya bu ibu sejuta taruhan lu bono bu bu kenapa ya Allah
Allah. Bu. Sedekah menikah itu dua ki goreng tak kenapa. Senajan era si haki lebih sah. Tapi itu dua ki kenapa? Tan tretan nikah bulan nyumpul na tretan. Isra Mi'raj bulan tok 3 juta tretan. Tak kenapa. Tempel lewe puis. Pada mulai panitia ngomel. Allah bin panitia matul mati. Pak, saya setuju kalau saya. Nek sing suki ustaz usah nyekel tas pedowo-dowo. Komentar. Amin. Amin awin iwo. Mun sing suki tak usah nyekel tas bipak metu. Mun cerek muda di benteng lagi pak. Pak. Bu. Nek mati, wong pelit nek ma. Sing mikul nangis. Jari ni sing mikul. Sabun kamu ni ngak ke bapak ni. Aku tengah besin nak aku ya sekolah sat sejuta. Kui beli boy. Dulu nangis Pak, yang pula lebih matuhi soal mikul jangan mikul muntah lagi kok Bu wong mati niku nek uripe pelik amit lu niku sanjang kali apa fayakula rabbi laula mulai mau nonton sarungku ya ini sarungi paling lukur boten pak insyaallah kuyon pak saya boten ya Allah fayakuna tasbih tu yang malaikat bantu mak dengan teman colon ni pak gula ni pun amit tu pak amit ni teng masjid ambil ni ku gula sambil dirasa di dia ya ibu ni sembahyang mari sembahyang dengan kau muli istilah kau yang gua ni tasbih tu susu kulo jawab, kulo izin kali mengira bawang kulo beli pak. Singkat tu, toh gus kulo gue mengira, jangan mengira cok mau esok bicara dengan teman tolong di kulo. Kulo ulang male, wong suki ibu penyakit beli. Jadi untung ni orang wong suki lo. Wong melarat iku penyakit. Untungnya ana wong melarat gak som. Gak som. Amin Allahumma. Amin. Tiang niku wau sing pelit mati sanjang kali Allah ya Allah, sampeyan urip aten malih kula sekedhap mawon, nek kula urip maneh ya Allah, kula tak sedang. Nek ana Isra Mi'raj sing nanggung biaya sedaya kula ya Allah. Sing penting kula sampean urip kan maneh senajan sekedap tur kula bakal dadi tiyang sing sae. Dijawab kali Allah kase. Gimana pembedaan? Nek wong pelit niku nek mati diusung ana sing kusuk sepur metu teko pon ondo la ilaha illallah la ilaha illallah
wah, ditempak sikile. Pelpal barat labu, pah muda, menimpak lagi. Sok sok mau, sok si materi jernih. Terus ya Allah, wa man yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Nek wis mati dak kira urip maneh. Nek ana wong mati urip maneh 1.1 juta. Nek ora mung mati urip maneh film India. India kan tor mate odi pole lari ngudur ya beri materi dia main bone gua dia no bi film bi gua kan tak kalem koe ya ono wong mati urip mah polisi latihan perang-perang singkatane wis mati dak kira urip mah. Mangkane terus ya Allah, wa aqimis salata li dzikri. Sembayang kanggo elenan aku menungso. Tandane wong munafik nek sembayang males. Tandane wong munafik nek sembayang lo terangaken mangke jane sing ngantuk aduh ki mangke nang iki Pak mangkane wong salat iku kudu ati-ati aja pokoke iso kudu didasari kelawan ilmu ning apa njeng niku kudu di ilmu Pak mun apa njeng tak noel enti ilmu neraka pun bener yang ngatur neraka aku ngono. Betul yang apa aja? Pada lo, semua amat ini ketang dulu. Jadi nggak baca tadi ilmu. Bu, sembahyang itu penting bu, duduk olahraga sih penting bu, olahraga itu badan sehat, pikirannya gendeng. Indonesia itu bukan tempatnya orang nggak sehat. Indonesia itu tempatnya orang sehat Pak. Orang sehat itu tempatnya Indonesia. Tapi yang sehat justru jadi maling sapi. Yang sehat itu korupsi. Uang pemerintah dalam urusan haji dihabiskan oleh orang-orang yang sehat. Ingkin apa punten? Maling kapi bu. Jadi sambian je nampak je tanata itu si orang olahraga olahraga maju nama ibu ada yang sob buku itar kerang ada yang sob buku tan blok kokap ya Allah ini kering nyambungan bu dan kantor gak namanya wono kesumul lor gangle ayo untung duwe masjid sampean Pak alhamdulillah sampean ramekno Pak duduk diramekno mbek turu diramekno mbek sembah mangkana kula matur ke pengurus masjid tukang ajana sing kudu sering tuwa ring duwe sono aden sopo. Nah ini dia tukang ngadu dari itu buang. Masya Allah Akbar. Sering mana tua? Allah Akbar. Allah.
nyari sing mobil as nyari sing mau sampean oning bu antar bisa ke Mekah ke Bihi adun tukang Mekah adun Mekah ni kok say saat apa apa sebab ebajer eba nomor dua kesehatan ejer ejer gak sarung pemerintah ebanya kenyaman kurma motor mercy ke sebab apa itu kalah dari sampai kantor sedala sepeda kan sudah tunggu sekali Deba ke masjid resuh di sana ada Allah kita tanggung kena mulang ada ini bengkai uang ya Allah ya Allah ini nama betul ini nama betul makanya bapak-bapak ibu-ibu uang sembahyang itu perlu ilmu ojo gak dua ilmu kudu dua ilmu sembahyang ngatet kudu didasari kelawan ilmu setunggal mawon sing kula sebutaken muga-muga manfaat wong sembahyang iku kudu tumak nah riyen niku kula kasih alit niku nek mantun adzan wonten mriki sujud tumak nina nggih lungguh tumak nina sama ge jarang koyo jarang ada nom-nom wis gak ono sing mikir komputer kabeh mun mate bah nyambi komputer nyambi laptop wahai bapak dan ibu engkau berdua telah mati oleh karenanya akan aku program pada siang hari ini bu apa jeng menika kudu noro andi en ilmu melenta noro bun bun lo singkat mawon sholat itu kudu tumak nina tumak nina itu apa? Pertama tumak nina itu syaratnya kali boten kesusu lan boten tegak apa? Boten tegak jadi nek sembahyang kok kesusu berarti gak tumak nina contoh nek sholat terang terawih jarine wong Jawa terawih jarine wong Madura terabi bade sing maca terawih kamu sebenar sebenar siapa aja siapa aja yang sebenar makin ada Allah wih mentawih aja gak ada guna anak terawih ini nama betul? Lah riyen pak, riyen teng Mekah tasik dikuasai poro haba habaib niku nek mantun sholat kali rokaat istirahat kali rokaat istirahat wonten sing tawaf, wonten sing maca Quran wonten sing nopo niko disku omong-omongan niku niku riyen sekarang ini sudah dikuasai Wahabi Wahabi semakin nikah Wahabi menikah mun Indonesia jajangannya Muhammadiyah ya udah gak? Hari ini gak Muhammad? Iya Muhammadiyah ini Kak Amin Rais ya saat makin ini Pak makami nopo panggilan lahir Rasulullah itu saking jahatit yang Wahabi Pak beri PC Pak kan kurang aja ya Allah Mak tempat lahir Rasulullah menikah semakin beri PC katanya supaya tidak dikultuskan ya Allah ya Allah padahal ini beuang NU makami nopo tempat lahir Rasulullah di Gaidu dungo dumateng Allah sebab niku panggenan mustajab
mustajab datang Nabi wong Wahabi dikiai we WC. Ya Allah. Kula ulangi malih, Wahabi niku Muhammad Wahdiyah. Wahdiyah niku MD Amin Rais. Termasuk harta raja. Kula mboten kampanye. Cuman ngekei weruh. Kuatir wong NU kecolongan. Apa aja serius apa? Mungkin niku. Mungkin ini kecepatan. Perlu niku kula jelaskan. Paham? Rilen makan itu dikuasai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dikuasai kelompok Sayyid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Alawi Al-Hasmi. Samangke. Nggih kaya ngoten niku malah wonten usulan supaya makom Ibrahim itu dibuat mendelep, mendelep munggah. Menelok nyelahi buah. Nanti mun bang tawaf pakai dalam. Mondok tawaf keluar pakai taring gila nih. Siapa yang menentang? Tidak ada yang menentang di dunia yang berani menentang Saudi Arabia. Hanya Syiah Iran yang berani. Katanya Iran, jangan coba-coba merubah posisi Makkah. Kami siap berperang melalui melawan Amerika. Siap berperang melalui Saudi Arabia. Akhirnya wetiba dadati. Lalu Haji Ismail katibi mendelep. Enggak mana mendelep. Tidak keringgi lebih. Kulo ingatkan sedaya umat Islam khususnya warga Nahdlatul Ulama. Kulo mboten manas-manas. Biasa nek foto nang kia ae bareng biasa nek foto nang kia biasa nek foto kumpul adi i irang cucunya bapak ini nama kisah nasib itu tak mantok pola ae bu bu foto gak foto aduh diinjak. Cewong NU paham sama kita. Mahfud MD ini kududu tidak pernah menjabat sebagai pengurus Nahdlatul Ulama. Pantes dia kalau seperti itu. Sana ada meturang malah ibu. Mungkin boleh cak meturang buoning orang. Orang boleh cak Indonesia orang tak orang cak boleh lagi meturang. Mungkin nampak. Tapi mungkin Al-Mukarram ini mengucap Madhuri Mandai Indonesia dari Madhuri tahu, tang balik ke dulu. Jadi, saudara-saudara, kalau saya makan pagi jam 7. Amit, saya tegak. Saya tegak. Pak, Mbok Muli nak macam-macam. Isro kumpul ceramah kampanye di hujan ini. Hati-hati kulo kali sampean. Amin Allahumma. Amin. Ayo bareng. Amin Allahumma. Amin. Muka-muka sing suki tambah suki. Amin. Sing melarat. Amin. Dan bapak sing melarat tambah melarat. Muka-muka sing melarat kuliah so. Amin. Sing susah muka-muka lang seneng. Amin. Sing seneng muka-muka tambah seneng. Enter sampean. Mumpah si seneng si susah duri seneng si seneng tambah susah tak dikremah hari cerita langit tak muka-muka kulo kali sampean anak kulo putra di sampean setuju angsalo hidayah sakit Allah. Ya Rabbi,